Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustazah bikhair aidan. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Fatma. Kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid, yaitu sholat hajat, sholat taubat, dan juga sholat mutlak anak-anak. Sholat-sholat ini adalah sholat yang sunnah dan dikerjakan sendiri ya. Kita bahas satu per satu. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Ta'awud basmalah abata. A'udhu billahi minasyayubanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan berdoa pembelajaran hari ini menjadi lancar dan ilmunya bermanfaat. Baik anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah untuk memudahkan segala kebutuhan kita. Tentunya tidak ada ya manusia yang tidak memiliki kebutuhan. Semuanya pasti butuh. Dan Allah adalah Maha Pengkabul segala doa, Maha Pemberi segala kebutuhan kita. Jadi, bila kita menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melaksanakan sholat hajat anak-anak. Sholat hajat ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Tentunya sebelum sholat, anak-anak wajib berwudu ya. Berwudu, berpakaian yang bersih dan suci, kemudian melaksanakan sholat sunnah hajat ini 2 rakaat, kemudian salam dan memintahlah apa yang anak-anak minta, apa yang Ustazah minta. Ketika itu kita laksanakan anak-anak. Sholat hajat ini hukumnya sunnah anak-anak, jadi anak-anak boleh melakukannya ya. Tapi ini bukan sholat wajib. Ustazah, lantas bagaimana setelah sholat wajib kita pun sudah berdoa, apa masih perlu melaksanakan sholat hajat? Sholat hajat ini kita lakukan atau kita dirikan ketika anak-anak membutuhkan sesuatu yang benar-benar anak-anak butuh. Karena Ustazah yakin tidak ada yang tidak membutuhkan sesuatu pun di dunia ini. Jadi setiap setelah sholat wajib tetap harus berdoa ya. Karena berdoa akan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keuntungan kita melaksanakan sholat hajat adalah kita juga semakin dekat anak-anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berdoanya dengan sungguh-sungguh. Tapi setiap doa harus senantiasa dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakan sholat hajat ketika anak-anak berkeinginan sesuatu, ketika kita semua berkeinginan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu tadi tentang sholat hajat. Yang kedua adalah tentang sholat mutlak. Sholat mutlak ini adalah sholat yang bisa kita kerjakan sewaktu-waktu. Jadi tidak memiliki ikatan waktu, kecuali
tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunnah. Anak-anak sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya, belajar di video sebelumnya. Jadi sholat mutlak ini boleh dilakukan kapanpun dengan cara 2 rakaat dan kemudian salam dan juga berdoa kepada Allah. Ingat, sebelum sholat anak-anak harus bersih ya, bersih dan juga suci, sehingga Allah bisa menerima sholat kita anak-anak. Allah itu maha indah dan suka keindahan, sehingga kebersihan adalah satu hal yang penting ketika anak-anak melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana namanya ya, sholat ini dinamakan sholat taubat karena bertujuan khusus untuk memohon ampun atas dosa yang kita perbuat. Mohon ampunnya kepada Allah, Allah yang maha pengampun segala dosa. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, asalkan yang pertama adalah kita berniat karena Allah, memohon ampun karena Allah dan kepada Allah. Yang kedua adalah sungguh-sungguh dalam bertaubat. Yang ketiga, berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah taubat yang sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya taubat. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran hari ini tentang sholat taubat, sholat hajat, dan sholat sunnah mutlak. Betul sekali. Sekian dari Ustazah Fatma. Kita tutup ya dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Fatma ingatkan, don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to study hard. Be careful and to be happy. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.